Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Akhirnya aku buat konten lagi ya. Kemarin juga aku sempet buat konten TXT ya, tapi aku nggak upload di YouTube karena aku memang kepikirannya kayaknya asik kalau ditaruh di IGTV gitu kan. Jadi kalau kalian mau nonton yang TXT Puma, aku taruh di IGTV ya videonya. Jadi kalian boleh kunjungin IG aku, namanya di atas. Ya, silakan ditonton. Nah, di video kali ini ya, aku bakal membuat video, aku bilangnya apa ya, top 10 mungkin ya. Kalian mungkin nanti baca di judul apa. Jadi kayaknya aku mau buat top 10 K-pop song versi aku. Jadi aku nih kan di HP tuh ada banyak playlist lagu ya. Udah aku pilih nih 10 yang paling terbaik. Yang paling terbaik di antara banyak itu ada 10 yang paling sering aku denger juga. Jadi ada lagu yang agak sudah lama dirilis, ada lagu baru-baru ini juga. Pokoknya yang tiap malam aku dengerin, yang lagi sedih aku dengerin, lagi senang aku dengerin lagu itu. Jadi aku udah susun top 10-nya ya. Kalau kalian sependapat dengan aku nanti top 10-nya, mungkin kalian bisa like video ini ya. Silahkan kalau mau kalian follow IG aku taruh linknya di bawah deskripsi box ya. Silahkan di follow. Mari kita ke playlist yang nomor 1 atau lagu yang nomor 1. Oke, di lagu pertama aku pilih dugu 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 dung. BTS, Bangtan, Sonyeon, dan judul lagunya On. On. Ini asik banget. On. Na 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 na. Find me and I'm gonna leave it ya. Got to bring the pain, oh yeah. All I have bring the pain, oh yeah. When the forest I keep falling every day, oh na na na. Got to bring the pain, oh yeah. Bagaimana? Lanjut ke nomor 2. Oke, tadi yang pertama aku udah pilih BTS On. Itu bagus kan lagunya? Bagus banget, anjir. Oke, yang kedua aku bakal pilih. Blackpink, Kill This Love. Yang malam ini atau kemarin malam sempet dibawain oleh Pentagon sama On and Off di Road to Kingdom. Na otoke. Nayakan nayon di su apsa esode nuna garin se sarangi suntongi kuno ya he so let's kill this love yeah 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 yeah. Heboh banget anjir. Yang kedua, jadi pertama On BTS, yang kedua Blackpink Kill This Love, yang ketiga ini sebenarnya lagunya dari penyanyi legend ya, dari personil 21, Mbak CL, yang judul lagunya Dan. Ini bagus banget lagunya, anjir, bagus banget. No got na mo kali osa ije yorakajima jada oji doma nanan noran gon baby boy no yotana jebal yorakajima joa joma jima hue al kora nega male sochana pabo. Bagus banget lagunya. Lanjut ke nomor 4. Jadi ada CL, ada Blackpink, ada On, yang keempat ada dari grup berasarnya atau lahirnya dari ajang pencarian bakat Produce 48 atau Produce 48. I Jiwon yang judulnya La VN Rose. Ironiki man ruby bodato nega neki nan pancagin coram. Kerio na na na, baru jigem na na na, I don't wanna make it blue. Udah 5 ya, udah 4 aku kasih ya. Ada BTS On, ada Kill This Love, ada CL, dan ada La Vie en Rose. Yang posisi kelima aku taruh
Ini lagu opening aku di YouTube sih. Kalian tahu nggak? Lagunya Can't Don't Recall. Ini sebenarnya udah lama banget aku play lagu ini. Dari mereka keluarin single ini, comeback ini, sampai sekarang lagunya itu nggak aku hapus-hapus. Jadi bagus banget anjir. Soalnya pun sunggan do, dia di anawa mangman. Nama nagerop yo suop si, neri op si ko manggata. Soalnya do sunggan do, no 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 no. Koblak! Lanjut di posisi keberapa tadi ya? Ada Con, Kill This Love, aku lupa. Aku baca catatan dulu. CL, Lavian Rose, Card Don't Recall. Jadi yang udah kelima ya. Yang keenam, BTS lagi. Kalian pasti tahu temennya On apa. Temennya On itu ya Black Swan anjir. Siapa yang tidak suka lagu Black Swan? Kalau aku disuruh pilih ya. Kalau suruh milih lagu On atau lagu Black Swan, yang paling aku suka itu lagu Black Swan sebenarnya. Cuma sudahlah. Na 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 yeah yeah yeah. Otton sorry do the Ligiana yeah yeah yeah. Killing me now, killing me now. Do you hear me yeah? Lanjut ke lagu yang ketujuh ya. Lagu ketujuh ini dari solo, soloist. Sebenarnya dia ini masih tergabung dalam satu grup ya. Nama grupnya itu Uptension. Yang dulunya juga mantan personil X1 yang sekarang udah bubar X1-nya, sangat disayangkan sekali. Yaitu Kim Woo-sok, judulnya Red Moon. Jadi aku di sini aku nggak tahu ya genre lagu Red Moon ini apa sih. Kayak horor-horor gitu tapi bangke enak gitu. Nikya na 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 ha ha na 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 ha. Sangat kampret lagunya anjir. Bagus banget. Nah, lagu yang ke-8 dari girl group asuhan SM Entertainment yaitu Red Velvet, judul lagunya Bad Boy anjir. Kalau dilihat dari apa namanya? Viewers YouTube-nya ya, lagu ini emang lagu yang paling banyak ditonton oleh jutaan, ratusan juta orang. Kalau nggak salah 280 juta ya. Membuktikan bahwa lagu ini sungguh sangat bagus anjir. Modu Hanoe, Modu God. Hanone genenang, Wangin sipke ojima, Jemi opcana, Kogisop. Bagus banget. Yang ke-9 aku taruh Twice. Aku sih kalau ditanya top 3 dari lagu Twice, seluruh lagu Twice, aku bilangnya yang terbaru yang termasuk More and More itu di posisi ketiga. Di posisi kedua ada Feel Special. Di posisi pertama ada Fancy. Tapi yang aku pilih sekarang adalah Twice yang judul lagunya Feel Special. Kenapa sangat bagus? Anda belum menonton videonya kalau Anda bilang begitu ya. Silakan tonton videonya dulu di YouTube, baru Anda berkomentar apakah bagus atau tidak. Karena kalau kalian tanya selera musik aku ya begini-begini ini yang yang ingin membuat saya bergoyang terus gitu. Kiro temara nege, holmana nega, sojung hanjima, hejunan noe gehan madie. Acting all right, cerahan nobody, as a somebody, tapi nananananele. Dah cukup, dah. Jangan dilanjutkan. Saya takut saya terjatuh ke belakang. Bagaimana? Satu lagi ya. Satu lagi aku taruh lagu ini, lagu terbaru sih. Berapa bulan yang kemarin udah baru keluar. Dari juniornya BTS. Tubatu, Tomorrow by Together. Kalau ini aku nggak ngerti lagi ya. Aku lagi motongin wortel, aku denger lagu ini. Aku lagi masak, aku denger lagu ini. Aku lagi boker, denger lagu ini. Serius. Tomorrow by Together, Can You See Me? Atau apa judul Koreanya ya? Aku lupa ya. Nah, urin, ujungnya urin gitu kan. Bagus sekali.
kampret sekali lagu ini. Murecin, muresong, ku selaya. Segeye ke peso cum, cunem fire. Andelinin, samne nemok, sorry. Toholo nam gyojin, no. Kwejo, kenzo. See me, my body gonna chorum, say believe me. Udah ya, cukup ya. Jadi udah 10 atau top 10 K-pop playlist yang aku ada di HP aku, yang aku simpen. Ini lagu yang paling sering aku denger belakangan ini. Mungkin nanti bisa berubah berhubung menjalannya waktu, ada artis-artis lain yang mungkin lebih bagus lagunya. Jadi urutan bisa berubah. Karena emang playlist lagu harus diubah ya. Ada yang kita hapus karena mungkin udah bosen, ada yang kita tambahin yang baru karena emang udah enak aja didengar. Oke ya, kalian gimana? Dari top 10 aku tadi yang kukasih, kalian ada yang masuk gak? Ada yang setuju gak? Ada yang satu frekuensi gak? Ada yang satu selera gak? Kalau ada yang kayak gitu, komen di bawah. Dan juga kalau ada yang sama, tolong di like videonya, karena kita satu hati, satu selera musik. Share juga video ini, silakan. Kalian boleh share ya. Saya tidak apa-apa kalau kalian share video ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Can you see me?